terlalu kuat. Masih lagi dapat dikawal, mampu dan berdebiden pada Syahrul Azwari. Cuba memacut dalam kotak penalti satu kuisan. Pasukan laga! Mendahului pasukan Kedah dengan satu gol kosong lewat separuh masa pertama ini. Pada minit ke-42, biarpun bukan Lee Chang Hoon, pemain attacking dari Korea Selatan yang banyak melakukan gerak. No changes from either side at halftime. Indraputra looks for Paolo, who's made the run, gets there ahead of Zonzic. Paolo, De Paula! Oh, that is beautiful, Leo. Nasir Basarudin akan mengambil tempat Leandro Dos Santos. Dan melepaskan diri dan jaringan yang kedua untuk Johor Darul Ta'zim menerusi George Silva. Lagi JDT menghampiri tiga mata penuh untuk mereka.